single player game AAA action adventure persetan dengan namanya FPS. Selama FPS udah 60 ke atas dan nggak turun sampai di bawah 60, udah cukup buat gua. Pertanyaan gue sih cuma satu, lu udah cobain belum main Resident Evil 4 Remake di 100 FPS ke atas? Rasain tuh smoothnya kayak gimana. Kalau lu udah coba dan rasain, lu bisa balik ngomong persetan itu 60 FPS. Dan lebih persetan lagi ketika lu main game Spider-Man di 4K cuma dapat 30 FPS. Padahal PS5 tulisnya 4K 120. Emang itu marketing persetan tingkat dewa dari Sony Global sampai bisa ciptain penyepong gratisan. Bahkan sampai hari ini masih ada yang kecuci otaknya dan ngomong kalau 4K 120 itu tidak bisa terjadi karena TV-nya nggak support. TV-nya nggak support. Bayangin. Dari para penyepong sih gue belajar kalau setiap manusia itu punya hak. Dan karena gue merasa bahwa gue masih waras, gue punya kewajiban untuk menghargai hak orang lain. Memilih ketololan.